Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali teman-teman di channel Bang Upke TV. Oke, teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, teman-teman, kali ini kembali lagi bersama saya. Saya akan membagikan tutorial atau tips kepada kalian semua, gimana caranya memasang atau menambahkan layar di interior bus kalian, tentunya di game bus id. Ya, teman-teman, jadi caranya gampang banget. Kalian cukup perhatikan videonya baik-baik dan jangan di-skip-skip -skip supaya kalian langsung paham dan bisa langsung mempraktikkannya, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya. Ini dia tutorialnya, teman-teman. Oke, teman-teman semua, sekarang saya udah di desktop dan kalian langsung aja cari Google Play Store ya. Kalian langsung masuk ke Play Store. Nah, setelah itu nanti kalian cari di sini di pencariannya kalian ketik aja VLC For Android. Gini teman-teman ya, ya oke okay ya, ini paling atas ada. Dan kalian bisa langsung download aja yang seperti ini ya, VLC for Android. Jadi saya juga belum install, jadi saya akan install dulu ya, juga ya teman-teman. Kita tunggu dulu, kita install. Oke, okay, teman-teman, ini udah diinstal ya. Jadi, langsung aja nanti kita buka. Dan kalian langsung aja praktekan kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini langsung aja kita buka. Nah, setelah dibuka akan ada tampilan seperti ini ya, teman-teman. Selamat datang di VLC, pemutar multimedia gratis dan sumber terbuka. Langsung aja kalian klik mulai. Dan setelah itu, kalian langsung aja klik memberikan izin. Kalian izinkan setelah itu di sini ada dua pilihan, ada kustomisasi dan selanjutnya. Kalian pilih aja yang selanjutnya ya. Nah di sini kalian klik selesai. Dan setelah itu kalian klik iya ya, ya teman-teman. Jadi nanti VLC akan uh, mencari video kalian ya dimanapun ya di perangkat manapun ya. Atau di perangkat SD card 1 Oke gitu teman-teman. Kita klik aja ya. Jadi biar dia mencari ya teman-teman. Kita tunggu dulu beberapa saat sampai benar-benar video yang kita pengen buat dijadiin tv gitu ya teman-teman atau ditambahkan ke layar game kita itu kalian temukan ini agak lama ya teman-teman oke okay. udah ada beberapa video nah di sini saya akan mencontohkan ke kalian saya akan pakai video Indonesia cinematic, ya teman-teman. Yang ini oke, saya akan klik. Nah, kalau misalkan kalian udah klik video yang mana yang mau kalian jadikan atau tambahkan di interior game kalian, kalian langsung aja klik dan selanjutnya akan muncul uh, tampilan seperti ini, teman-teman. Ya, kalian langsung aja klik "selanjutnya". Setelah itu, kalian klik lagi "selanjutnya", ya, karena ini tutorial aja. Kalian klik "selanjutnya" sampai selesai, dan kalian tutup. Oke setelah itu muncul videonya ya teman-teman Nah kalau kalian mau menambahkan ke layar Kalian bisa klik dulu videonya seperti ini Nah sampai muncul beberapa tampilan di bawahnya ya Kalian langsung klik aja yang pojok kanan bawah ya di sini ada pojok kanan bawah titik tiga itu ya kalian klik nah di sini ada beberapa pilihan ada kunci waktu tidur kecepatan memutar ulang lompat ke waktu equalizer mainkan sebagai audio pemutar pop up Mode perulangan, informasi video, bookmark, AB ulangi, simpan playlist, tips pemutar video. Jadi kalian pilih yang pemutar pop-up ya teman-teman yang ini. Nah itu kalian pilih. Nah dia akan kecil sendiri ya di sini ya teman-teman. Nah setelah ini udah selesai kalian langsung aja ke game busi day kalian ya. Jadi seperti ini. Ini kalian boleh pause dulu. Oke. Okay. Dan setelah itu kita langsung ke game busi kita. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah di game Buside ya. Jadi kalian langsung aja klik kamera dan kalian pilih di interior seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian tinggal atur aja posisinya ya seperti ini. Kalian atur yang pas di mana gitu ya, jangan sampai menutupi jalan atau menutupi pandangan kalian gitu ya. Nah, seperti ini misalkan saya ditaruh di sini ya teman-teman. Jadi kalau udah pas, kalian langsung aja klik play. Nah, seperti ini nanti dia kecil sendiri dan kalian tinggal jalan aja, kalian mainin. Nah, seperti ini, teman-teman. Cara pasangnya gitu ya, teman-teman. Jadi, ini tanpa kode name, tanpa template, ya, teman-teman. Tanpa mod juga, jadi kalian cuma pakai aplikasi tambahan untuk menambahkan layar, ya. Jadi, kalian bisa langsung praktekan gitu. Kalau misalkan kalian merasa terganggu, ya nggak usah dipasang gitu, kan. Tapi, kalau kalian merasa nggak terganggu atau merasa menurut kalian itu keren, ya, kalian pasang aja gitu loh. Jadi, seperti ini contohnya, ya, teman-teman. Itu bisa kalian lihat. Oke okay, teman-teman semua itu dia tadi gimana caranya memasang atau menambahkan layar ke game Bus ID kalian. Jadi caranya gampang banget ya. Kalian langsung bisa praktek pasti dan juga semoga videonya bermanfaat buat kalian yang memang merasa jenuh atau bosan main game Bus ID. Tapi semoga video ini nggak bikin kalian jenuh ya main Bus ID. Jadi jadi sebenarnya banyak banget yang hal-hal unik yang kita belum tahu di game Bus ID kita ya gitu ya. Jadi, kalian bisa cari-cari mod yang lain-lain gitu, atau bisa menambahkan TV seperti tadi, ya, teman-teman, supaya kalian gak merasa jenuh main gamenya. Oke, teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga teman-teman yang menonton sampai habis mendapatkan kesehatan dan juga selalu panjang umur dan selalu sukses, ya, teman-teman. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah like dan juga udah subscribe. Semoga kalian semua selalu diberikan perlindungan, dan semoga kalian selalu sukses. Oke, teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.